Salam jurnalisme untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Universitas Andalas. Tepat di belakang saya sedang berlangsung tes pemeriksaan tes kesehatan bagi mahasiswa baru yang lulus melalui jalur SBMPTN. Berikut cuplikannya. Berhubungan dengan diumumkannya tes SBMPTN pada 9 Juli 2019, Universitas Andalas mengadakan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up kepada mahasiswa baru pada 12 Juli hingga 17 Juli 2019. Sebelum melakukan tes, mahasiswa baru diarahkan melakukan pembayaran tes dengan bank mitra, yaitu Mandiri Syariah. Rangkaian tes kesehatan terdiri dari cek tinggi dan berat badan, cek tekanan darah, cek HIV, cek urin, pemeriksaan dokter, dan pemeriksaan gimana ya kak, palingan mungkin bagi kira yang jauh mungkin agak ya agak mepet kak. Lebih baik supaya anak itu tahu kondisinya sebenarnya kan. Kalau kira-kira dapat infonya berapa hari sebelum untuk mengadakan tes kesehatan ini? Dari kapan? Ya, dalam 4 hari ini. Melalui apa kan? Walaupun pemeriksaan kesehatan berjarak 3 hari pasca pengumuman kesehatan PKN, namun masih ada. Semoga pemeriksaan tes kesehatan kali ini berjalan dengan lancar dan mahasiswa baru dapat mengikuti alur pemeriksaan sampai selesai. Saya Gifra Sentia dan Fulzatil Arifa melaporkan dari Padang untuk Genta Andalas.